Oke okay guys, jadi di sini ini bakalan lengkap banget nih diamond nih. Yang sendiri di sini nih diamond ya. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Steve Gaming. Kali ini Steve Gaming bakalan nge-showcase sebuah add-on lagi, dan add-on kali ini mungkin add-on ini cocok buat kalian bermain survival ya, karena add-on ini bakal memudahkan kalian untuk mining guys. Yang dimana add-on ini adalah add-on or tree ya, atau add-on or pohon guys. Jadi ini bakalan pohonnya tuh ada ornya, yang dimana kalau or itu kan biasa tuh ada di bawah, tapi sekarang di pohon sekarang sudah ada ornya guys. Jadi tinggal kalian cari aja pohon ini yang pastinya tuh bisa nge-spawn secara natural gitu kan. Jadi ya karena di sini saya ingin nge-showcase-nya, jadi saya gak bakalan capek-capek untuk mencari itu ya, karena itu bakalan melelahkan guys. Karena ya kalau kalian lihat di sini, ini pohonnya tuh dark oak semua guys. Ini bayangkan nih semuanya dark oak dan gak ada satupun pohonnya itu guys yang saya cari ya, itu pohon ori itu ya. Tapi di sini saya deket dengan ini guys, mansion ya. Oke, jadi kita langsung saja guys. Kalau pohon ini tidak nge-spawn secara natural di map kalian, kalian tinggal ambil aja dulu di kreatif sapling-saplingnya. Jadi di sini sudah disediakan semuanya guys, lengkap banget. Kalau kalian ketik di sini sapling, oke guys. Jadi di sini ini bakal lengkap banget. Jadi saya bakal coba ambil yang pertama di sini amethyst. Ini lengkap banget ya guys ya dari saplingnya. Terus yang kedua ini coal. Yang ketiga di sini copper. Ini pokoknya semua ore dijadikan sapling guys. Ini ada bahkan aluminium guys. Ini bukan ore Minecraft ya, aluminium. Ini baru nih guys. Ini berkelium, ini baru juga nih guys. Ini granite sapling, ini baru juga guys. Kyanite sapling ini juga baru guys. Dan apalagi neptunium, ini yang baru-baru ini saya nggak tahu guys. Jadi kita bakal coba aja. Nickel sapling guys, bayangkan di sini platinum. Platinum juga ada lagi, ini dua ya. Mana tadi? Oh, nggak ada guys. Ternyata aluminium, salah guys. Lanjut di sini rubidium, ini apaan coba semua ini guys. Sodium sapling, lengkap banget ya dari ore-nya. Sulfur, apa ini sulfur ini? Thorium, oke okay. Tin, ini tin lagi nih guys, tin sapling. Topaz dan lanjut uranium. Saya kira ini gitu loh guys, apa namanya tuh, emerald. Ini diamond, oke okay, diamond sapling. Terus oh ini yang emerald sapling. Gold ya, kalau kayak gini nih saya tahu nih guys, ini iron, lapis, dan yang pasti yang warna merah ini redstone. Oke, jadi ini totalnya banyak banget dari ore-nya ya guys ya, kalian bisa cobain aja. Di sini saya bakal coba tanam semua pohon ini, terus kita bakal tumbuhkan semuanya guys. Oke, kita coba cari tempat yang luas, mungkin di sini. Ini amethyst, ini kita kasih jarak segini. Coal, copper, aluminium, terus berkelium, terus granite. Kita bakal buat pohon sebanyak-banyaknya di island kecil ini. Kyanite, terus neptunium, terus di sini nickel, oke okay. Unik banget namanya ya, tapi keren sih. Terus kita bakal ambil yang ini. Lanjut di sini ada apa lagi di sini? Diamond, oke okay, diamond nanti ya, mungkin dari sini plutonium, rubidium, sodium, sulfur, dan thorium, tin, ada topaz, ada uranium, nih gak jelas semua namanya guys, dan saya juga tidak tahu itu kan itu apaan. Oke, kita langsung aja coba nanti crafting guys dari semua ore yang ada di sini ya. Oke, kita bakal pakai di sini semuanya, dan ini sudah kita bakal singkirkan. Terus ini tinggal 4 guys, tinggal 4 kita bakal tanam di sini. Yang ini yang emerald, ini yang iron, terus ini yang sapling, ini yang redstone. Oke okay guys, ini untuk tumbuhnya mungkin nggak lama, jadi kita langsung skip pakai bone meal. Oke okay, kita pakai bone meal di sini. Terus kita bakal tumbuhkan yang pertama di sini amethyst. Oke okay, belum tumbuh. Oke okay. Waduh lama banget guys. Oke okay. Ini yang amethyst guys. Oke okay, itu kalau misalnya dari teksturnya, tekstur kayunya guys tuh ada amethyst kayak gini. Ini mirip ya ore, tapi di sini beda tuh, dia tuh dilapisi kayu ya, bukan stone lagi. Oke, yang ini yang coal, kita coba tumbuhkan. Kayaknya nggak bisa dah, nggak bisa nih guys. Oh bisa ternyata. Oke, tapi agak lama ya karena ini terlalu dempet gitu guys, terlalu berdekatan gitu. Dan ini
koal sama guys teksturnya, tapi dikelilingi oleh kayu, tekstur kayu. Dan ini yang baru nih guys, saya gak tahu apa namanya tadi. Oke, dari tekstur daunnya sih keren banget ya. Ini kayak di musim semi gitu guys, keren banget. Musim gugur gitu. Oke, dan ini ore baru lagi nih guys yang pastinya. Bentuknya juga aneh gitu kan. Tuh, bentuknya aneh guys. Oh, ini yang koper nih guys, bukan yang baru ya. Ini koper bentuknya. Oke, ini yang baru nih pasti. Oke, bentar. Ini kayak gold, tapi saya tidak yakin ini gold. Oke, kita lanjut. Ini bukan redstone, karena redstone tadi belakangan. Nah, tapi bentuknya kayak redstone sih. Apa ini cuma tuh sama, tapi beda nama doang gitu kan. Mungkin bisa jadi guys, bisa jadi. Nah, ini mirip lapis lazuli. Oke, kita coba yang ini. Ini apa ini? Nah, kalau yang ini beda sih guys. Ini saya gak tahu ini apa. Oke, kita next. Ini apaan lagi nih? Ini mirip iron. Tapi bukan ini iron, bukan. Dia tumbuh sendiri guys tuh. Ini yang apa ini guys? Kayak gold ya. Saya gak tahu itu apaan. Ini sudah acak semuanya ya. Oke, ini apa lagi di sini? Warnanya hitam abu-abu gitu. Dan ini bukan redstone yang pastinya. Cobain di sini. Oke, warna merah kayak redstone, tapi itu bukan redstone harusnya. Ini oke, langsung guys, ini lapis lazuli sih. Nah, yang ini kayaknya gold, terus yang ini iron. Nah, ini iron kayaknya. Dan ini apa nih warnanya tuh gak jelas, pudar gitu warnanya. Dan oke, nyangkut, siap nyangkut guys. Di sini bentuknya kayak gini, nanti kita coba lah guys ya. Ini yang emerald nih, warna hijau kayak ini. Tapi tadi ada tiga kalau nggak salah warna hijau ya. Atau dua dah. Oke, kita coba tumbuhkan di sini, lama banget. Oke, ini emerald sih guys. Ini fix emerald. Ini diamond nih. Yang sendiri di sini nih diamond ya. Oke, sampai pohon diamond pun ada guys. Jadi kan tinggal membutuhkan sapling ini. Kan nggak perlu lagi capek-capek yang untuk mining, cari-cari diamond di goa gitu kan. Diserang zombie, tinggal kalian tanam aja nih pohon-pohon ini. Pohon ore ya. Oke, ini yang iron dah. Oke, kita coba yang ini lapis. Dan oke, lama banget tumbuhnya guys, apa gara-gara ini kita hancurkan. Oke, kita cobain lagi. Nah, bener guys. Oke, jadi ini semua ore atau semua pohon ore ini sudah kita tumbuhkan semuanya. Jadi ya bentuknya kayak gini guys. Oke, jadi di sini tinggal kita mining aja ya guys ya. Di sini kita bakalan game mode menjadi survival. Jadi ini gak perlu yang namanya tuh pakai PX, pakai kapak ataupun pakai tool yang lainnya, karena ini pohon guys. Jadi ini pohon. Jadi tinggal kalian pakai tangan, itu otomatis sudah keambil. Tapi ini masih kayak apa ya namanya? Masih kayak serbuk-serbuknya gitu sih. Jadi tinggal kalian crafting aja. Dan untuk cara craftingnya juga lumayan gampang, jadi gak sulit-sulit banget, karena di sini kita sudah disediakan craftingannya sendiri ya, seperti ini. Ini amethyst, tinggalkan klik aja ini. Nah, dia tuh memerlukan 4 amethyst oak chunk ini ya, dan jadilah amethyst. Itu gampang banget untuk cara craftingnya. Dan ini juga koal. Ini beneran guys, gak perlu pakai kapak untuk ngancurin pohon, karena ini Minecraft ngancurin pakai tangan aja sudah kuat pohon ini ya. Oke, ini koal, ini sama aja, kita perlu 4 begini dan jadilah koal. Oke, simple banget guys untuk add-on ini ya. Ini emang memudahkan kalian dalam Minecraft survival add-on guys. Ini yang apa sih, copper ya, ini copper. Oke, jadi seperti ini coppernya. Bentar guys, saya ingin menghilangkan inventory saya dulu ya. Oke guys, di sini inventory saya sudah rapi banget ya guys ya, tidak berantakan lagi. Oke, lanjut kita mining pohon ini guys. Ini apaan lagi nih? Ini blok baru lagi guys ditambahkan. Selain ore yang ada di Minecraft, dia tuh menambahkan ore dia sendiri gitu kan, dia ciptakan sendiri. Ini namanya aluminium. Jadi untuk cara buatnya, bentar, ini kok gak ada ya? Ini kenapa tidak ada? Mungkin nih yang aluminium kita perlu crafting table kali ya. Kita cobain ya guys ya, kita coba buat crafting table di sini. Oke, kita buat, terus kita bakal lihat di sini mungkin ada resepnya. Oke, untuk aluminium apa dibakar kali ya? Mungkin dibakar kali ya guys ya. Oke, kita lihat aja nanti. Kalau nggak bisa dibakar, mungkin cuma pajangan doang nih ore yang tambahan ini. Oke, ini yang apa lagi di sini, namanya brachylium guys. Di sini juga tidak ada untuk resepnya. Oke, nanti kita bakar coba guys. Kita coba mining aja semuanya ini sampai semua itu habis ya.
Oke guys, karena ini agak lama juga untuk tebang-tebangnya pakai tangan, jadi saya ambil aja kapak di kreatif ya supaya lebih cepat guys. Oke, ternyata tidak mempan juga guys, harus pakai tangan karena ini sama aja guys. Tapi kalau kalian lihat di situ kapaknya itu tidak gitu ya, tidak bakalan kena durability gitu. Oke, jadi ini untuk nebangnya ini pakai tangan aja sih. Karena kalau pakai tool ini sama aja guys, gak ada bedanya, gak lebih cepet. Ternyata sama aja ya, saya kira bakal lebih cepet gitu loh. Tapi ya begini guys, ternyata hasilnya sama aja, gak ada bedanya. Oke, ini sudah semuanya. Nah ini lengkap guys, ore yang ada di Minecraft, ini bawaan Minecraft ini lengkap, bisa di crafting semuanya. Tapi untuk ore yang baru ini saya masih kurang paham guys. Oke, jadi kita bakal pakai kreatif lagi untuk mengambil yang nama tuh Furnace. Nah di sini kita bakal coba ambil Furnace sama Blaze Furnace ya. Apakah dia tuh harus dibakar atau gimana? Oke, untuk bahan bakarnya kita pakai ini aja. Terus yang ini ya. Oke, topaz cang nggak bisa guys. Oke, mungkin ore baru ini masih ngebug atau gimana? Karena di sini masih gak ada fungsinya guys. Sodium nggak bisa. Kita coba yang ini, Blaze Furnace. Oke, ternyata sama aja di Blaze Furnace, di Furnace ini tidak berfungsi untuk ore baru ini ya. Jadi ya mungkin agak nggak guna sih kalau kalian ambil di survival karena nggak ada fungsinya juga. Mungkin kita bakal coba lihat di sini. Oke, ini sulfur. Kita coba pecek ya, sulfur. Ini sulfur cuma ada 4 ini, jadi tidak ada craftingan yang lain. Berarti sulfur ini cuma wak canggih nih, nggak ada fungsinya guys. Oke, jadi untuk ore yang baru gak ada fungsinya. Jadi kalau kalian ingin mengambil ore, pastikan ore yang Minecraft aja ya, yang normal-normal. Kalau ore baru jangan kalian ambil karena gak guna guys, beneran gak guna. Yang pastinya yang berguna ini cuma ore bawaan Minecraft aja ya, seperti iron, diamond, coal, dan yang lainnya itu guys. Oke lah guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk Steep Gaming nge-showcase dari add-on or 3 ini. Jadi baik yang mencoba add-on ini, kalian bisa langsung saja cek di deskripsi untuk downloadnya. Dan mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.